Iya, lu sekarang asal di mana gitu ya? Ya di Curug. Gue dulu guys, lapar guys. Kamu bapak mau? Iya, lu sekarang asal di mana gitu ya? Ya di Curug. Nah itu gerbang Curugnya. Akhirnya Curug Cilengkrang. Kita sampai di Curug Cilengkrang. Setelah perjalanan 1 jam. Lumayan, capek. Lumayan. Bapak udah mau pulang. Pak. Ini destinasi wisata alam di Cilengkrang. Terus aja jauhin terus. Cepatnya enggak. Batu gede-gede. Ini ada market di sini. Tahu. Terlihat seperti popok. Oh ini sisa-sisa sisa-sisa perjuangan. Nah ini dikelola sama Perhutani kayaknya. Emang tiketnya 10.000 per orang. Ah, tapi yang ibu-ibu tadi 7,5. Karena pakai mobil. Oh iya, mobilnya mahal. Tiket mobil lah maksudnya, kira parkirnya. Dari sini berapa? 2 kilo? Dari sini 2 kilo sampai ke puncak. Nah ini sini. Oke, mari kita naik ke atas. Udah banyak warung juga. Ini banyak ibu yang mau trekking. Trek sakit ini capek. Capek guys. Berapa hari nggak jalan sakit tuh gini capek. Oke, nih. Warning. Apa? Punten. Lama lama. Jadi minum dulu ya. Boleh. Dan balap-balap. Minum aja lah. Kerek cengges bala-bala ya. Sampah itu jadi masalah utama manusia. Cuma nggak nyampe 5 menit kita udah nyampe pos 1 guys. Airnya kering. Tolong dibejakin ya, meh. Lo baru nonton lah. Kayak nanti kayak itu kan, wak wow gitu. Kemarin aku mau beli ini di pasar baru 2.000-an satunya. Ya we, mulungan. Mulungan we. Gratis. Boleh. Oke, we, baliknya tuh. Cok berat mau mana? Jadi bejaan kamu can bayar. Can bayar ke warung kan. Ngutang gehu. Terus ini yang bawa kresek aku gitu. Iya.
emansipasi. Eh, dek mawa hemok poho. Oh, enggak ada hemoknya di mana, lupa aku. Ada tumpukan dus-dus. Wah, keren. Tantinus. Ada yang ngeken. Sampai sungai memang tuh. Sini, atas. Nah, dulu tuh aku mayat-mayat sungainya. Hah? Pas sudah nyampe atas ada ojek yang anjing. Sini, sana. Ke sana. Hah? Ke sana, jadi lewat sungai basah-basah. Terus manjat tebing. Tuh, sungainya. Oh, udah nyampe atas sana. Tuh udah jarang, udah ojek. Jadi curugnya ada dua gitu. Gak tahu ya. Nah, tadi sebapaknya bilang kan ada curug yang paling ujung katanya. Kita jalan sampai tebing. Ibunya, kita ini kepagian. Ya gitu? Jam seberapa tadi? Dulu aja aku abis dulu. Bukannya kalau siang malah banyak orang? Iya, makanya sepi. Pokoknya enak, sepi. Bisa mesum. Karena tadi ayah dilarang mesum. Kalau udah nikah kan gak jadi mesum, Ren. Mesum tuh buat yang belum nikah. Kayaknya ini kita malinya ditanamin ya. Kayaknya kita salah pakai sepatu. Basah ya, May. Ini kemana ya? Ngikut jalur air ini. Aku rada-rada tak percaya ke kamu. Sama aku ge. Batu licin deh. Lewat sini nggak banyak airnya. Nah, lewat sini nggak banyak airnya. Lewat sini ada airnya. Nggak banyak air, tapi kita mentas kain. Ya, sarua. Duh, kau beli yang almasum. Masukin mau. Itu aja. Hah? Ini ya? Nggak, maksudnya tangan kamu. Oh. Lain menitip minuman. Anjir. Wah. Sedok.
Gehu dulu ya guys ya. Terus orang nebeng tour guide gitu. Ada suara orang enggak? Ada suara orang. Tau gini pakai celana panjang. Jadi kita di lembah. Gehu dulu guys. Lapar guys. Kamu bapak mau? Kau teh bisa nalian sepatu teh sih, mileng pisan copot. Tong bujur ya. Udah ketinggal 5. Laharnya belum berapi. Suara air. Kan ini selang sih bapaknya. Selangnya gede gitu. Bingung sih ya lengkapnya. Sumber ke bawah air untuk warga. Gak ada pegangan. Putri malu ya. Butuh tongkat, Bapak beli yang gorengan tuh tinggal. Mau gorengan. Muntang kan mau, muntang nak. Bikin. Bingung aku. Jangan ke yang basah aja intinya gitu. Ya basah semua. Ya kan ada yang keringnya. Bubu yang ngedobok tah. Nah udah aku dulu tuh. Ya ngesagok tadi. Ngesok tuh. Tahannya 7 2. Duk, astagfirullah. Atau curug tong dipiteskeun. Kamu mah enggak doni jek batu tuh. Kan kata kamu jangan kanu basah, cuma batu yang nggak basah. Tau gini pakai celana panjang ya? Aku kira tempat wisata gitu kan? Perfect. Kan kamu bilangnya Curug Cilengkrang tempat wisata. Ya, emang iya kan Curug Cilengkrang namanya? Ya, kalau tempat wisata kan aku pikir udah dikelola dengan baik, jalannya enak. Saya kata kayak mayat yang naon lah. Itu beda-beda di sini. Tapi menang nganjuk, maksudnya mayar. Mohon. Maksudnya nganjuk dia. Oh ya. Asupna nganjuk, gehu nganjuk. Minum nganjuk. Minum nganjuk. Ah, lepon. Usapan heula tuh. Meheras. Pasti leer. Mun leer kan sepatu aku enggak mumpuni. Sama aku ge. Jadi kamu megang kalkutnya, kita jatuhnya berdua. Oh iya dong. Hancur bersama. Ini sayang nih, kamu jangan jalan susah lah ya. Coba. Sama miring. Tuh, iya lo banu kering. Nah. Nah, gimana kalau di sini kita mengurang bekal? Bekal apa? Gehu, gua deh. Udah, stop.
model aglonema. Tau kan tuh? Apa? Ya saya motornya canggih. Oh ini yang dimaksud ceruk pertama. Dari sini kemana? Nggak tahu kan kamu yang udah pernah kesini. Ini jalannya. Iya. Sedih bapak. Mau renang dulu? Ya model majalah Trubus ya. Oh iya bagus. Outbound. Itu bagus. Iya. I know. Cuman airnya kecil. Dan ada sampah. Sampah ini masalah utama manusia. Bukan pariwisatanya, sampahnya. Eh, manusianya. Yang ada mos. Mosnya ada apa? Lumut. Oh, kebuki tsunami. Ya. Bisa renang situ tuh. Batu berlumut basah nanjak. Oke. Cuci kering aja. Gak ada yang disangkat. Sumis ya. Parah ya. Banyak kebendung jadi ya naik juru-juru di rumah Ahem.
ini. Kalau kalian nggak tahu jalan, ada jasa guide. Kalau kita ini so tahu aja itu warlock tuh, guide-nya tuh. Kayak Jurassic Park. Don awi nuk benang angin tu. Longsor ya? Thank you.
penanda jalurnya masih bagusan ke jalur tengkorak ya? Ini mah jalur warga. Terus merce banyak daunnya. Ada. Ini jamur. Goreng. Terus kemana lagi? Aduh, jangan. Katanya di belakang. Licin yang ada longsoran kayu. Ngeringin. Kayunya jangan diinjek ya. Licin pasti. Ngering. Hati. Was, nyari yang landai aja jalannya. Mana sini? Nih kaki kiri kesini nih. Nyampe nggak? Ke kayu itu nyampe? Apa? Bisa gini. Jalannya rimbun. Jadi ini tempat wisata ya. Kita bayar tiket kesini 10.000 per orang. Tapi jalannya nggak diurus. Jadi uang itu lari kemana? Seharusnya kan kalau tempat wisata yang dibayar itu, dia udah bikin jalurnya yang aman buat wisatawan. Kalau ini nggak aman. Ini kita ngedaki ke atas. Steep banget. Batu nih, licin, Siti. Nggak ada dalam genap pinuh aku mah.